Jadi syukur alhamdulillah malam ni dapat bersama-sama menyambut Maulidur Rasul peringkat Balai Tunku Besar Tampin. Dan saya pun berasa bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala sebab diundang untuk menyampaikan ceramah. Namun saya memikirkan bahawa sambutan Maulid Nabi ini sesuatu yang penting sebagaimana saya sampaikan dalam ceramah saya tadi, kerana dengan sambutan Maulid inilah sebenarnya menjadi satu medan untuk kita sentiasa kenal dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sentiasa rapat dengan Nabi, dan supaya kasih sayang kita, cinta kita semakin bertambah kepada Nabi. Jadi anggaplah bahawa ia sebagai satu medan untuk kita usaha membalas jasa Nabi, walaupun pada hakikatnya memang kita tak terbalas akan jasa Nabi yang cukup banyak pada diri kita. Dan suka untuk saya nyatakan juga bahawa Nabi ini adalah rahmat buat sekalian alam. Jadi memberi kita satu isyarat lah bahawa kita sebagai umat Islam ni mesti ada sifat belas kasihan, rahmat kepada orang lain. Jangan terlalu mudah untuk menghukum orang lain, terlalu mudah untuk melemparkan tuduhan-tuduhan yang tak benar kepada orang lain tanpa kita ada perasaan belas ihsan. Itu yang saya cuba sampaikan dan kongsi sempena dengan sambutan Maulid pada malam ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin.